Berikut ini cara menyembunyikan foto di Oppo Reno 6. Untuk Anda yang masih belum mengetahui, brankas pribadi merupakan salah satu fitur untuk menyembunyikan file, dokumen, video, foto audio, dan lainnya. Supaya data-data milik Anda tidak dengan mudah dilihat dan diakses oleh orang lain. Untuk menyembunyikan foto bisa melalui pengaturan panel notifikasi atau menu pengaturan. Scroll ke bawah, cari kata sandi dan biometrik atau privasi. Karena di handphone Oppo Reno 6 bisa menggunakan salah satu, untuk contohnya seperti pilih brankas pribadi. Sebelum menggunakan brankas pribadi, Anda akan diminta untuk membuat sandi privasi. Sebelumnya saya sudah mengeset sandi privasi, biasanya menggunakan angka, pola, dan sidik jari. Kemudian tinggal masukkan foto atau musik. Anda pilih icon plus atau tambah. Misalnya foto yang ini. Kemudian pilih checklist. Maka foto sudah tersimpan di brankas pribadi. Untuk membuka file tersembunyi, sangat gampang buka aplikasi foto. Tanda tangan album atau jelajah. Sekarang tinggal masukkan sandi atau fingerprint. Nah, sekarang untuk foto yang tersembunyi sudah tampil. Oke, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat.